Nice. Oke, kita sekarang di Jati Patika. Zaman es. Adik yang warna di Jafran ini sebutkan 3 aja nama-nama ikan ya, apa aja, ayo dapat sepeda nanti, ayo ikan apa, ikan duyung, apa lagi, dapat sepeda, wow, dapat 1 aja ikannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YCM TV. Kita ke mana? Jati Pati. Jati Pati guys, di Batu Malang. Oke, disimak perjalanan kita. Cuci tangan. Adik cuci tangan. Awas kena jamnya. Ketemu lagi dengan YCM TV. Siapa? Kita sekarang di Jati Pat 3 New Normal. Jati Pat 3 saat apa? Pandemi guys. Di saat pandemi seperti ini ya. Oke, disimak perjalanan kita. Check it down. Ya, kita gimana? Jatuh
Park. Ya, di Nomor Jati 43. Di Jati 43. Ini ulang tahunnya Jafran ya. Dinosaurus ini. Kerangka. Kerangka apa ini, Win? Stegosaurus. 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 Oke, kita sekarang di Jati 43. Ini ada apa? Ada dinosaurus ya? Nah, dinosaurus. Oh iya, itu. Itu lihat. Hah? Iya, lewat sini. Yuk, kita simak perjalanan kita di Jati 43. New normal. Panjang Stegosaurus pas sampai 9 meter. Nunggu gini ya, nong. Adik, halo, halo, adik senang. Lagi di lima zaman, le. Di lima zaman, ya. Yeah. Masih antri. Oke. Halo guys. Halo, adik senang. Ulang tahunnya adik. Kita sekarang antri guys. Jati 43 saat pandemi. Halo adik. Halo.
tadi lihat apa? Tadi lihat dinosaurus ya? Dinosaurus. Memasuki apa? 5 zaman. Oh. Apa lagi kasih antri. Di tengah. Yowis. Halo adik. Mau ngapain ini? Nggak tahu ya. Jaman Dino Park, Jawa Timur. Ini kami akan menampilkan sebuah video tentang dinosaurus. Selamat menyaksikan. Zaman Permian berlangsung pada 299 hingga 250 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini terdapat antropoda, yaitu atau cabur raksasa. Dan di laut juga terdapat moluska yang memiliki tentakel-tentakel panjang, yaitu amoni. Juga terdapat hewan darat seperti Lystrosaurus dan Gargonopsia. Zaman Triasik adalah zaman awal munculnya dinosaurus pertama, yaitu Coelophysis. Zaman ini berlangsung pada 251 hingga 155 juta tahun yang lalu. Pada zaman Triasik terdapat dinosaurus besar seperti Triceratops, dan juga terdapat dinosaurus kecil yang memiliki layar pada punggungnya, disebut Arizonasaurus. Pada zaman ini juga terdapat dinosaurus yang hidup di air, yaitu Elasmosaurus. Zaman kejayaan dinosaurus, atau sering dikenal zaman Jurassic, berlangsung pada 156 hingga 145 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, tumbuh-tumbuhan hijau mulai tumbuh lebat. Terdapat dinosaurus-dinosaurus besar jenis theropoda seperti T-Rex. Juga terdapat dinosaurus jenis sauropoda seperti Brachiosaurus dan Stegosaurus. Terdapat berbagai banyak jenis raptor-raptor kecil seperti Velociraptor. Pada zaman Jurassic juga terdapat reptil raksasa yang menguasai langit pada saat itu, yaitu Pteranodon. Berlangsung pada 146 hingga 65 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan bunga-bunga yang mulai bermekaran, dan juga munculnya spesies-spesies baru dari jenis dinosaurus theropoda dan sauropoda seperti Parasaurolophus, Oviraptor, dan masih banyak lagi spesies jenis baru. Pada akhir zaman ini, mulai terjadi bencana alam, yaitu jatuhnya meteor ke bumi.
jatuhnya meteor ke bumi mengakibatkan dinosaurus secara perlahan mati satu persatu karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan. Zaman beralih menjadi zaman baru, yaitu zaman es atau yang sering dikenal dengan Ice Age. Zaman ini berlangsung pada 66 juta tahun yang lalu. Keadaan pada zaman ini sangat berubah drastis. Yang awalnya sangat panas, pada zaman es menjadi sangat dingin. Pada zaman ini terdapat hewan-hewan jenis baru dengan ciri fisik memiliki rambut-rambut tebal pada tubuhnya seperti mamut dan saber-tooth. Pindah tempat duduk dan mengeluarkan anggota tubuh saat kereta berjalan. Mohon maaf, apabila di perjalanan turun hujan, resiko basah ditanggung oleh pengunjung. Terima kasih dan selamat menikmati zona jelajah 5 jaman di Lepang Jawa Timur 3. Woi, kita mau masukin 5 jaman. Zona jelajah 5 jaman. Pertama, melewati zaman Permian yang juga dikenal dengan periode Sirgain yang diduga menjadi Triasik zaman. Belakang ale, nyender. 290 juta tahun yang lalu. Dan ini mengakibatkan lebih dari 90% spesies yang di laut punah. Halo, ada. Jangan menjadi tangguh, kering, panas, dan banyak kepaduan air yang terkori. Sebagian besar tumbuhan hidup di sekitar danau dan genangan air hujan. Tumbuhan menjadi mata rantai kehidupan. Di sebelah kiri, kita bisa lihat Triceratops. Pada 2 hingga 65 juta tahun lalu. Memiliki panjang 8 meter dan berat 5,5 ton. Fosilnya ditemukan di Kanada Barat dan Amerika. Di kanan kita terdapat Elasmosaurus, merupakan jenis reptil laut berleher panjang dari ordo Mesiosauria, termasuk dinosaurus karnivora dengan makanan utamanya adalah ikan. Ia mampu berenang hingga 40 km per jam. Dinosaurus berukuran kecil di sebelah kanan adalah Arizonasaurus. Dengan panjang zaman Jurassic, ini zaman Jurassic. Karnivora. Oh, zaman Jurassic guys. 200 hingga 145 juta tahun yang lalu, terdapat beberapa arthropoda di sebelah kanan. Zaman Jurassic itu. Dan Megalosaurus memiliki tinggi 3 meter dengan berat 1.000 sampai 3.000 kilogram. Zaman Jurassic Park dinosaurus. Zaman Cretaceous. Reptil berjambul gagah ditemukan di Amerika Serikat. Hidup di 190 juta tahun yang lalu. Memiliki panjang 6,1 meter. Zaman es karnivora. Di era ini, bunga mulai berbekaran sebelum dinosaurus akhirnya punah satu persatu. Oh, itu ada gajah itu. Mamut. Mamut. Terlihat di atas nih. Hewannya. Pada tubuhnya menggunakan kekuatan ototnya yang berguna melawan musuh. Periksa kembali barang bawaan. Oke. Sampai ada kita di 5 jam. Selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Check it out.